guys, jadi aku Shakira Justin dan aku di sini lagi bareng Kamara. Hai. Kita lagi di Google nih guys. Jadi aku mau nanya-nanya sedikit nih. Sebenarnya siapa sih yang ngisi suara di Google Translate? Terus kayak di Oke Google itu siapa sebenarnya? Google. Oh, nggak tahu. Iya. Oh ya. Tapi by the way kita ada vendor. Jadi kita yang nge-search suara yang voice-nya bagus. Tapi untuk siapa itu yang di belakang kita nggak bisa share. Kalau aku boleh nggak jadi yang isi suaranya? Sekarang ini. Belok kanan, belok kiri. Mungkin ya bisa ya nanti ya. Aku mah nggak bisa deh kayaknya. Oh ya, kalau misalnya tips buat jadi trending gimana? Oh oke, okay. Gimana ya? Gua bisa share nggak sih ya di sini? Tapi nggak apa-apa. Cari sendiri guys, kadang-kadang harus mencari kreativitas sendiri, oke? Okay? Oke. Okay. Gak apa-apa, gue kasih tipsnya sedikit. Jadi kalau misalnya kalian punya video, gimana caranya supaya waktu rilisnya video tersebut di beberapa hari ke depan kalian banyak yang nonton, dan yang nonton itu dari awal sampai akhir, oke? Okay? Nah kalau misalnya sudah begitu, gimana caranya supaya video tersebut dapat banyak komen, banyak dapat likes, banyak dapat share dan di fitur di video-video orang lain. Jadi kayaknya cukup segitu dulu kan. Nanti terlalu banyak ntar kita jadi bermasalah. Kenapa Google warnanya jadi merah kuning hijau katanya? Pertanyaannya sangat signifikan, oke. Okay. Well, Google itu sebenarnya mengutamakan diversity ya, dan kita memang benar-benar orang-orang yang fun. Jadi dari sisi warnanya kita dapat warna tersebut supaya jauh lebih fun, karena kan ini kan warnanya ada warna yang cerah-cerah ya, ada yellow, ada blue gitu ya. Itu warna-warna yang menimbulkan kreativitas. Oh, gitu. Dan diversity. Diversity itu maksudnya bermacam-macam gitu loh di dalam satu company ini. Gitu. Wow, bagus banget jawabannya. Gimana kalau misalnya gue yang nanya? Oh. Oke. Okay. Gue udah punya pacar. Jomblo guys. Jomblo garis keras. Jadi ini karena ada mamanya ya? Enggak ya. Emang jomblo. Soalnya aku menunggu dia di masa depan. Oke. Okay. LDR aku di masa sekarang, dia di masa depan. Okay. Kalian tahu Chanwoo enggak? Orang Korea. Iya itu. Jomblo. Chanwoo. Chanwoo, orang Korea. Iya. Ntar gue search deh. Oke. Okay. Oh, ganteng banget itu, enggak manusiawi gantengnya. Enggak manusiawi. Iya, beneran. Serius. Okay. Kalau dia lihat video lo mau ngomong apa? Dalam bahasa gak Korea. Oh. 안녕, 오빠. 내 이름은 샤키라입니다. 이렇게 진짜 사랑해요. 너무 진짜 사랑합니다. 오빠들 이렇게 한국을 친자고 공동체 인도네시아에서 왔어요. 네, 잘 부탁드립니다. 반가워요. 예. Pertanyaannya ini, apakah misalnya orang-orang bisa masuk ke kantor Google dengan seperti apa? Bisa nggak gitu, kalau misalnya? Ada kriteria. Iya, bukan kriteria, emang gimana ya? Maksudnya jadi staff-nya Google? Nggak, main-main ke Google gitu. Atau harus ada yang harus diundang aja, apa emang orang-orang masyarakat Indonesia yang pengen ke kantor Google boleh? Atau gimana? Ini bukan tempat turisme. Kan misalnya kalau ngebet banget gitu sih, aku jadi pengen deh ke kantor Google, gimana dong caranya? Yeah. Gitu, harus jadi apa? Dia harus kayak bikin apa dulu gitu? Paling enak sih memang harus lewat partner kita. Jadi ini sebenarnya kan kantor biasa ya, dan kita di sini security-nya lumayan tinggi. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk ke sini. Nah, saya kira ini termasuk salah satu yang paling beruntung nih. Iya, guys. Masuk ke sini. Duduk santai gitu. Ini kan kalau lihat fan roomnya tadi udah lihat kan di video sebelumnya, ini benar-benar homie guys, homie banget. Iya, jadi harus lewat salah satu dari kita dulu. Lu harus kenal dengan misalnya dengan gue atau dengan ada beberapa teman-teman di sini atau punya bisnis dengan Google dan diundang misalnya jadi influencer, kita kerja sama bareng, baru lu bisa datang ke sini. Atau menjadi salah satu keluarga Google, maksudnya gue punya family, lu ada bagian dari family itu, terus gue undang lu ke sini, nah itu bisa aja. Semangat guys. Oke, that's it. Aku udah nanya-nanya banyak nih tentang Google. Makasih Kak Mara buat waktunya. Sama-sama. Makasih banyak. Dadah, see you in the next video. Bila kau suka aku, katakan